Cie cie, ada yang kangen nih. Siapa yang mereka? Yuk simak dulu videonya. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above me. I saw no shadow. I looked around. Laga PSG melawan Al Nassr Al Hilal 11 atau Riyadh All Star berlangsung di Stadion Internasional King Fahd Riyadh Arab Saudi pada Jumat 20 Januari 2023 dini hari tadi. PSG berhasil meraih kemenangan atas Riyadh All Star dengan skor 5-4 dalam pertandingan persahabatan Riyadh Season Cup. Sebelum memulai pertandingan, terdapat satu momen menarik yang melibatkan Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Menurut laporan Diario AS, Ronaldo tampak berjalan mendekati Lionel Messi seraya tersenyum di lapangan pertandingan. Setelah itu, Ronaldo berinteraksi dengan Lionel Messi. Penyerang asal Portugal itu terlihat berbicara dengan La Pulga. Ronaldo berhasil cetak brace atau 2 gol dalam laga tersebut. Sementara Messi hanya 1 gol. Kendati begitu, PSG berhasil unggul 5-4 dari Riyadh All Star. Ronaldo dan Messi begitu akur, baik di lapangan maupun setelah usai pertandingan. Keduanya tak hanya sempat ngobrol, bahkan saling berpelukan. Momen tersebut sempat diposting di akun medsos masing-masing. Messi mengupload video berpelukan dengan Ronaldo di Instagram Story. Sementara CR7 memajang foto saling rangkul dengan Messi di feed Instagram. Yeah.